Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Zan. Hari ini kita akan bermain game Stasiun Kalimedi Agung No Way Home. Dan seperti yang kalian lihat ya, pada episode sebelumnya Agung ninggalin Arif, yang dimana si Agung nyangkanya itu si Arif udah meninggal ya, padahal si Arif selamat sampai ke darat. Dan kemarin si Agung ninggalin si Arif melalui kereta guys ya, dia naik kereta di atas cuy. Dan kalian tahu kocaknya kayak gimana, dia berdiri dengan santai guys ya di atas kereta dan nungguinnya tuh di atas jembatan cuy. Aduh, pokoknya si Agung full kocak hari kemarin ya, aneh banget cuy ya. Dan kali ini kita masuk ke Stasiun Kalimedi ya teman-teman, yang dimana katanya nih ya Stasiun Kalimedi itu ada di Jawa guys ya, dan nyata. Jadi yuk kita langsung saja bermain sebagai Agung untuk bermain ke Stasiun Kalimedi ini ya. Oke, let's go, kita bermain. Dan sorry banget kalau banyak iklan ya. Nah, apa nih? Apa guys? Oke, ini kita masih di atas ya. Woi, bisa jatuh nggak sih ini? Hati-hati jatuh cuy. Ini apa ya? Barang-barang yang mesti. Oh, gua harus ke depan ya. Aduh, gua jatuh nggak sih? Kalau mau masuk ke dalam lewat mana nih? Nah, tuh. Bentar. Kayaknya ke depan deh. Barang-barang yang mesti kamu temukan, kunci gudang, kunci kepala stasiun. Aduh, banyak banget. Banyak banget, guys. Ini kita banyak banget, linggis, bahan bakar, jerigen, kunci masinis, kunci Inggris. Aduh, banyak banget. Oke, santai. Aduh, ini ada iklan ya. Sorry banget kalau kalian ngerasa keganggu ya. Elah, belum apa-apa udah meningsoy. Aduh guys, ulang ya. Parah sih ini keretanya terlalu cepat. Ya, gua jatuh dong. Apa sih, gak jelas banget guys. Gua harus sabar ya. Sabar. Oke, nih gua sabar ya. Oke, nih sabar guys, hati-hati ya. Awas jatuh. Ini gua harus kemana sih? Apa sih itu gua udah bener loh guys, gerakin analognya aneh loh, kontrolernya susah banget. Ya Allah, ini kontrolernya susah. Gua kadu ke depan sana nggak bisa. Gua harus ekstra berhati-hati. Aduh, tuh kan susah banget. Ih, sumpah susah banget ini aneh kontrolernya. Kalau ke belakang nggak mungkin deh. Kita coba ke depan. Tadi disuruh, tapi sekarang nggak ada. Ini agak nyebelin ya kalau jatuh lagi nih. Mana udah jauh.
sabar guys, sabar. Terus berat, guys. Sabar. Ini mau sampai kapan nih di sini terus? Kayaknya nggak bisa ke situ deh. Aduh, hampir aja gua jatuh aja. Ye, ini mau sampai kapan di sini terus? Terus ke belakang kali. Wah iya dong ke belakang. Nah, ish benar guys. Nah kita cari apa tadi? Kunci kepala stasiun, kunci gudang, masker, jerigen, bahan bakar. Aduh banyak banget. Ini ada si bapak cuy. Kayak kenal ya. Ini kan bapak yang meninggal cuy. Yang di misteri desa Meraung. Oh, dia ada di sini. Sip, kayaknya enggak ada sesuatu di sini. Pusat kakinya ke atas. Oh, ini. Wow, banyak kursi kosong. Jadi bebas nih. Bebas nih mau duduk di mana aja. Oke, kita duduk di sini nih. Dia mau di sini ya. Tiket-tiket yang belum nunjukin tiket, tolong disiapkan tiketnya. Waduh. Tiket. Wah, gua harus kemana cuy? Lari. Bih, bener dong gua harus lari cuy. Semuanya di toilet dong. Iyalah, mendingan pura-pura boker aja. Semoga aja gak dimintain tiket. Astaga, ya Allah. Gung. Gak kebeli. Si bunyi di toilet dong. Kalau udah kesini gimana? Pasti ngetok nih. Semoga enggak ya. Naik tanpa tiket akan diturunkan di stasiun terdekat. Tuh aduh. Kan? Gua bilang juga apa? Hei, jangan ngumpet. Mana tiketnya? Aduh, iya di mana ya? Waduh. Sebentar. Waduh. Ayo, jangan pura-pura. Tunjukkan tiketnya. Atau kalau tidak, kamu harus turun dari kereta. Buset. Naik dari mana kamu tadi? Naik dari jembatan. Apa, ayo? Anu. Si Agung kocak banget dah. Ya, diturunin kita ya. Ya iya dong, di sini diturunin ya. Stasiun kali ini di Bobo Angker nih. Karena kamu tidak punya tiket, sesuai peraturan kamu harus turun di sini. Aduh. Tapi Pak ini di mana, Pak? Terus saya nanti naik apa pulangnya? Ya bukan urusan saya ya. Salah siapa naik kereta tanpa bawa tiket? Waduh, diturunin di tempat stasiun kali ini. Woi, berisik banget. Woi. Banyak sial. Ada yang nangis. Itu siapa? Wah gak benar cuy. Itu ada yang nangis. Sialan. Terus gua harus lah, ngapain disini lah. Gelap banget nih stasiun. Itu gak kena loh. Ini game terlalu keterlaluan cuy. Itu gak kena loh, itu di pinggir. Ini gua harus ngapain ya? Ini apa sih ini? Jelajahi seluruh tempat katanya.
kita harus jelajah tempat dulu. Oh iya, kita harus ke situ. Coba. Semua ini jelas gara-gara Arif sama warga desa Meraung Sialan itu. Aduh. Kalau nggak ada mereka, gue gak bakalan ada di sini. Weh, masih aja lu ya. Kayak gitu, nggak boleh gitulah. Udahlah, lu juga tanpa si Arif nggak bisa hidup. Gak usah gitulah. Yang udahlah udah. Ini kita harus nyari apa aja nih ya kan? Itu ada yang nangis sih. Woi, kita harus kemana mulu? Kemana dulu ini? Terkunci. Kamu butuh kunci kepala stasiun. Kepala stasiun di mana ya? Aduh, harus mati lagi nanti. Kayaknya kita harus keliling-keliling dulu nih. Awas tertabrak kereta. Enggak lah, orang barusan lewat. Nah, kesini nyeternya. Rupanya kesini. Ini lokomotif bisa jalan gak ya? Bisa gua naikin kali ya? Apa? Gak bisa lah kocak ini, masa iya? Terkunci, kamu butuh kunci masih miss. Waduh, kamu butuh kunci masih miss. Ada yang nangis tuh. Wah, ini siapa ini? Wah, hantu coy. Wah, ini nih yang jam sekretan nih. Gocak banget, gua kira kan bisa diajak interaksi ya. Cuy. Wah, kayaknya ya, itu tuh arwah yang tertabrak, cuy. Dia di kiri. Oh iya, itu sih kayaknya korban yang tertabrak ya. Ayo lo, ini gua harus kemana? Aduh, butuh kunci gudang. Gua cara dapetin semua itu dari mana ya? Gua dapetin semua kunci itu dari mana, cuy? Gua nggak bisa masuk. Ya, itu dia dong di situ. Gua harus jelajah dulu ya. Ih, ngeri banget. Bro, mainin game sebelumnya juga. Oh iya, ini udah kita tamatin semua. Udahlah. Shit dah. Kita, weh. Wah, bisa masuk. Aduh, dia deket dong. Weh, kita nyari apaan di sini, oi? Kita masuk buat apaan? Ini buat bunuh diri mau masuknya tuh. Lah, masa iya sih gua harus ke situ? Ya, nggak jelas banget. Coba kita ke sini ya. Nggak bisa. Kita coba lagi muter. Nah. Waduh, ini ada yang kecelakaan. Wah, ini ada kunci, cuy. Kamu telah menemukan kunci kepala stasiun, coy. Nah, baru satu ya. Ini apa, keycard?
Oke, baru dapat kunci nih, satu nih. Kunci satu, guys. Ini apa? Kunci mesin masinis. Nice. Aku suka nih. Sip. Nggak bisa ke sini. Ini semuanya nggak bisa dimasukin ya. Kita coba ke sini nih. Kita coba cari yang kedap-kedip tuh. Tuh. Ini nggak bisa masuk ya. Kita coba ke sini. Sabar guys. Kamu perlu kunci Inggris untuk masuk ke sini lewat lubang. Jadi di mana sih? Gak bisa ya. Kunci, gua dapat kunci kepala stasiun sama kunci masinis. Kunci masinis kan di sana. Ini kunci kepala stasiun di mana ya? Sini kah? Ini apa ini? Aduh, hanya bisa dibuka dari dalam. Dari dalam mana tuh? Oh, kayaknya di sebelah kanan deh. Ini apa, ini apa? Oh, ya di sini nih. Oh, ya berarti yang pojok ya. Nih, kepala stasiun. Waduh, masuk guys. Nah, lo dapat apa di sini? Dapat apa, punten? Ya Allah, aku gak niat ganggu kalian semua. Ini susah banget ya kontrolernya ya. Kalau kalian main sih ini. Hah? Kunci gudang ketinggalan di ruang penjualan tiket. Lah. Lah. Tembus coy. Bawa apa ini? Mati gua. Gua harus cepet coy. Cuma 1 menit dong. Pakainya buntu deh. Pakainya buntu coy. Ya. Jangan dulu dong. Oh, bisa ke sini. Aduh, ada dia lagi. Masker biasanya ada di sini, tapi kamu perlu menemuin semua tiga kunci. Loh, ini gua di mana ya? Masuk lagi enggak sih? Aduh, gua harus muter lagi ya lewat sana ya. Ih, dia ganggu banget sih. Aduh, gua harus muter lagi. Apa tuh? Itu apa, guys? Di ruang penjualan tiket. Ini sulit banget kontrolernya. Bawa apa ini? Mati gua. Bisa bernafas gua kalau kayak gini. Waduh. Ini nih yang depan nih. Aduh, gak bisa cuy. Berarti yang barusan. Kita balik lagi ke sini ya. Sabar, ini di sini belum kita. Aduh, masih ada dia dong. Ini kemana ya? Ini kemana sih? Ya kesini, coy. Kita coba balik lagi ya. Sabar, teman-temanku sekalian. Kita balik lagi. Karena kita belum semua jelajah di atas ya. Belum kita jelajahin semuanya. Bawa apa ini? Mati gua. Bisa bernafas gua kalau kayak gini. Kita tinggal lurus sih. Ini gak bisa kan? Oke. Waduh, ini mayat-mayat manusia semua cuy. Gila. Oh, situ gak bisa. Sini. Ini bisa nih. Yah, keluar. Kunci masinis cuy. Ya, ada yang ngejar gua. Ya, itu siapa cuy? Itu siapa?
Gak ada yang ngejar gua, cuy. Hati-hati. Oke, dia siapa? Ini mah hantu, cuy. Coba ya kita deketin. Wah, ini mah enggak, anjay. Sesat. Kita balik aja ke mana, guys? Ke kunci masinis. Masinis kunci masinis. Shit, gua dikejar. Lari, cuy. Lari, cuy. Tiba-tiba ada yang ngejar gua. Buset. Kamu perlu linggis, nenek. Kamu pasti apa? Kunci pasti ada di dekat sekitar bendera. Si ada yang ngejar gua tadi loh. Siapa sih? Ada yang ngejar gua tadi. Woi, tolonglah. Bangunan atau deket tiang bendera, cuy. Tiang bendera mana ya? Kalau ke sini kayaknya kayaknya nggak ada deh. Bendera. Astagfirullahaladzim, gua kaget, guys. Gua kaget, cuy. Wah, kita nggak boleh jauh banget ya. Wah, parah, cuy, di jump scare. Sabar. Sudah, nangisnya deket banget. Bendera sebelah mana? Waduh, ini. Aduh, kita disuruh nyari ini, guys. Lihat. Kunci gudang, kunci Inggris, bahan bakar. Oh iya, kesini masih ada nih. Weh. Nah. Gua udah ninggalin Arif dimakan buaya-buaya itu. Ini tetap aja gua apes. Yo. Apalagi kalau gua nolongin dia ya. Udah mampus kali gua sekarang. Astaga lu, ish. Kenapa sih punya pikiran gitu? Si Agung ini kenapa lah? Selalu kayak gini. Ini kayaknya sesuatu nih. Di gudang stasiun. Maybe gudang stasiun. Gudang stasiun yang mana ya? Aduh, gua enggak tahu gudang stasiun yang di mana. Kalau ke situ mati gitu sih itu gua. Gudang stasiun. Jirigen, itu nyari jirigen, cuy. Jirigen. Ya, ini mah nggak bisa ya. Oke, kayaknya bukan kesini deh. Ini ada pintu masuknya nggak sih? Nggak ada, cuy. Oke, berarti kita harus balik. Waduh, ini malah jadi muter-muter gini, guys. Apa nih? Ini gak bisa dimasukin yang tadi ini. Aduh, itu celaka lagi. Wah.
Wah, iya ada ruangan baru, cuy. Ada ruangan baru. Sabar, kita coba kelilingin bagian luarnya, bagian belakang nggak ada apa-apa ternyata ya. Aduh, jangan sampai nge-stuck. Please, aku butuh. Ya nggak bisa cuy, ini ruangan apa dong? Buset, ada yang ngejar gua cuy. Ini gua kayaknya mati sih kalau kena dia. Ya enggak guys. Terlalu jauh, enggak bisa terlalu jauh, terlalu jauh. Aduh guys, ini gimana ya? Aduh, sekali lagi guys ya. Kalau masih enggak bisa, kita akhirin saja ya. Tapi sebentar, cuy. Ini gua masih penasaran. Kita tuh disuruh kemana aja sih sebenarnya ini? Ada suara kereta lagi. Takut ketabrak cuy. Ya kesana mah meninggoy. Ini gua dikejar dia mulu loh. Ini dia siapa sih guys? Kayaknya gua mati sih. Tuh kan. Aduh guys. Oke, ternyata dia itu berbahaya cuy ya. Kalian jangan sampai kena. Aduh, gua jelas banget. Terus ini dari tadi gua muter-muter gini. Aduh, itu ada dia dong. Wah, dia ngejar dong. Wah, dia ngejar cuy. Loh, ininya kok pindah? Kunci gudang ketinggalan di ruang penjualan tiket. Iya, di mana ruangannya tuh, di mana? Gua nggak tahu ruang penjualan tiketnya itu ada di mana, bro. Ruang penjualan tiket. Gua apa ini? Mati gua. Sabar ya. Sabar nafas gua kalau kayak gini. Ruang penjualan tiket, guys. Itu udah. Aduh, itu tangan manusia. Di sini nggak bisa ya. Oh, itu apa tuh? Nah, kamu perlu masker lagi. Ini mau mati gua. Ya kalau ini rusak gua mati sih. Enggak cuy. Nah, itu dia cuy. Gak bisa gua ambil ya. Nah, kunci gudang gitu kek dari tadi beh. Kunci apa? Kunci gudang ya? Aduh, ini gua keluar nih di jam sekian nih, udah tahu nih. Kan gua bilang juga apa cuy. Wah, banyak pocong lagi. Kunci gudang tuh yang, wah buset. Ya apaan sih cuy? Kunci gudang ya? Sinilah. Buset, dikejar dua orang kuyang ex pocong. Oh, kunci gudangnya sana ya? Ya enggak sih? Ada yang nangis sih. Aduh, kamu perlu linggis belakang gua. Ikan belakang gua kan. Wah, 3 orang cuy, 4 orang cuy. Ini gimana ceritanya gua bisa dikejar hantu? Wah, buset. Ini deket banget cuy. Ini kalau gua kena enggak lucu. Gua harus ke situ lagi.
Ya. Wah, ini kunci gudang. Tempat toilet wanita itu. Gudang mana? Oh, ini gudang, cuy. Nah. Ya ada dia dong di sini dong. Terus ini gua halo. Aduh, ini gua dijagain, cuy. Sinilah. Oh, sinilah. Buset, buset, ketawa-ketawa, cuy. Nah, gitu dong. Nggak bisa gua ambil, loh. Kempret banget, guys. Sumpah, guys. Wah, wah. Wah, susah. Tapi kita coba lagi. Coba lagi. Ini gua masih penasaran, cuy. Itu nggak bisa gua ambil. Wah. Ya gua mati dong kalau ke sini mah. Guys, bentar. Itu gua harus cari apa ya? Itu gua harus cari apa, cuy? Please. Itu tujuan gua masuk ke gudang itu buat nyari apa, cuy? Oh, HP. Berarti kita balik ya? Balik. Terus kalau gua udah dapat HP. Yah, mati gua. Ini enggak jelas banget, cuy. Gua udah dapat HP dan gua udah dapat HP ini buat apaan, HP, cok? Ya yolah, ini gua dapat HP buat apaan? Ini gua dapat HP, cuy. Cuy, gua dapat HP. Bawa HP ini. Mati gua. Bisa bernafas gua kalau kayak gini. Sabar ya. Gua dapat HP nih. Kayaknya ke gua dapat HP, guys. Gua salah, cuy. Wah, belakang gua, cuy. Ini gua dapat HP loh. Aduh, guys, gua enggak tahu harus kemana lagi ini. Gua buntu, teman-teman. Banyak yang ngejar gua lagi ini. Elah, mana pocong itu ngikutin gua lagi. Elah, gudang stasiun di mana? Gudang stasiun di mana, guys? Gua harus baca sih satu persatu.
Di sini mah nggak ada harusnya. Itu dia ngajar gua. Deket banget lagi. Tuh gua mati ke situ mah. Ini apa? Suaranya deket banget. Ya, ke situ mah nggak ada cuy. Bentar. Ini gua dapat HP tapi nggak tahu buat di mana. Aduh, buntu banget. Aduh. Wah, gua dikejar habis-habisan cuy. Kayaknya ke sana bukan deh. Sabar guys ya, sorry banget nih kalau gua serius nih mainnya ya. Ini gua itu sih ngejar gua mulu loh. Gua kan jadi nggak tahu ya. Hanya di dekat bendera. Kepala stasiun, kamu kepala stasiun tahu kuncinya di mana? Sini lo. Kepala stasiun tahu kuncinya di mana? Katanya kepala stasiun. Ini apaan, ini apaan? Oh, tertabrak kereta. Please lah, satu aja lah yang ngejar. Bentar. Nah, baru lagi cuy. Loh, ke sini lagi. Di ruang penjualan tiket. Ya, tadi gua udah masuk, cuy. Ke lokasinya tuh udah tadi gua. Bawa apa ini? Mati gua. Bisa bernafas gua kalau kayak gini. Sabar, guys, ya. Kita coba muter ke belakang. Kamu perlu masker lagi katanya. Aduh, katanya perlu masker. Ini kayaknya kita harus masuk ke gudang lagi deh. Kayaknya kita di gudang belum selesai. Kita balik lagi ke gudang ya.
Yang ngejar gue banyak banget, sumpah. Kita harus ke gudang. Ini di gudang belum selesai ini kayaknya nih. Udah ya, kayaknya udah sih di gudang. Aduh, kita harus kemana ya? Sumpah cuy, gua udah buntu guys ya. Jadi baiklah teman-teman ya, mungkin untuk episode game Stasiun Kalimedi Agung No Way Home cukup sampai sini terlebih dahulu. Ini gamenya cukup sulit ya, nggak kayak Siluman Buaya Putih yang simple. Ini sulit guys, yang dimana gue nggak tahu harus gimana. Terus yang nyebelinnya itu kita dikejar-kejar mulu guys, sama pocong, sama kuyang, sama satu lagi tuh apa? Jin setannya security kalau nggak salah itu. Aduh, gue lupa deh pokoknya itu ya teman-teman. Dan terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini. Jangan lupa dukung gua terus dan kita ketemu lagi di next video tentunya ya. Dadah semuanya.